Oke, terima kasih kepada Anda semua yang masih lagi menempel menempel bersama Surya 12 di 1010.6 FM bersama saya penyampai Anda Tidus Krempeng di jam 12 tengah malam ini, di mana PM sudah bertukar menjadi AM. Janganlah sangatlah kerana lagi 23 jam ianya akan berubah menjadi 11 PM. Oke, bermula tengah malam ini kita ada segmen baru, iaitu segmen cerita seram. Jadi kepada semua pendengar-pendengar di luar sana yang ingin berkongsi cerita seram, bolehlah menghubungi nombor baru kami. Okey, segmen baru, nombor baru ya. Nombor lama kami dah tukar menjadi nombor Eko. Okey, anda boleh hubungi saya di talian 0132 3. Oh, sebentar. Kita ada seseorang di talian. Hello. Hello. Siapa sana sakap? Ni DJ Kaido ke? Ya, boleh kenalkan diri? Awak ni apa? Awak tinggal sini ke? Ni akak lah, Kak Cam suara akak. Kejap. Saya cam lah suara ni. Ini DJ Azlin eh. Siapa lagi kalau bukan DJ Azlin? DJ Azlin in the house, guys. Macam mana kau tahu akak kat rumah ni? Tak adalah. Saya mana tahu akak kat mana pun. Tengok ni cakap in the house ni, akak in the house. In the house. Tengah malam ni kan takkan akak dekat kubur, mesti dekat rumah. Okey, sekarang ni akak call kenapa eh? Ada cerita seram ke nak cerita? Patutlah saya tak announce lagi nombor dah ada orang call, rupanya akak. Ya, akak terus terang je lah eh. Cerita ni tak seram bagi orang lain, tapi seram bagi kau je. Kalau saya takut, takkanlah saya nak handle cerita seram ni, Kak. Kan? Kalau nak tahu seram tak seram, bagi akak cerita dulu. Okey, boleh, silakan. Kalau saya tak rasa seram macam mana? Okey, akak nak buat apa? Dah. Saya tak seram. Tak payah nak manja-manja dah. Dengar je lah akak cerita ni. Okay. Sejak bila ni DJ Azlin ni jadi garang ni? Adoi kak. Dekat Bukit Tungku tu saya seorang-seorang je lah buat paranormal. Ni kan lagi akak nak bercerita apa ada. Dengar sini, CEO nak akak pecat kau. Apa? CEO nak kau dipecat dari jadi DJ. Kak, takkanlah kak. Iya. Saya yang naikkan nama Surya 12 ni kak. Takkan CEO kita bodoh sangat kak? Mamboi. Saya bertemu selumus ber-DJ dari malam ke siang tau. Siang sampai malam. Tak, saya start kerja malam kan. Malam ke siang lah. Betul. Siang sampai malam. Betul. Sampai saya jadi DJ paling popular kak. Takkanlah CEO nak buang saya. Akak ingat tak, kalau akak jalan dengan saya, apa jadi? Orang biasa jalan 50 meter 3 minit, tapi kita berjalan 50 meter kak setengah jam kak. Semua orang serbu saya ambil gambar. Saya tolak, dia orang paksa saya, nak pukul saya kalau saya tak nak apa bergambar dengan dia orang. Akak sampai paksa orang ambil gambar dengan akak, tapi tak ada orang nak. Akak ulur RM50 pun dia orang rasa tak berbaloi kak. Dia orang minta 200. Siapa bayar 200 tu? Time tu saya juga. Akhirnya ada jugalah muka akak tu dekat galeri telefon dia orang tu. Baru kau tahu seram tak seram cerita akak ni. Sedap je kau bahan akak on air ni. Akak tak ada cakap lagi ni. Siang tadi akak menghadap CEO. Akak sebagai GM merayu kepada CEO Surya 12 supaya kau tak diberhentikan. Diorang minta alasan kenapa. Akak cakap lah benda lebih kurang kau cakap tadi tu. Kau dah banyak berjasa, kau banyak peminat kan. Okey, sekarang ni diorang percaya tak akak cakap tu? DJ Azlin, kau mesti dia orang percaya. Dia akan sambung kontrak kau sampai kau dapat cucu. Gaji yang betul kau tak pun dia orang dah luruskan. Alhamdulillah kak. Betul lah. Akak cakap dengan dia orang, kalau dah tak ada duit sangat nak naikkan gaji kau, daripada pecat kau, elok dia orang pecat akak. Lepas tu bagilah naik gaji kau. Masya Allah kak, mulianya hati akak ni. Astaghfirullahalazim. Akak saja call dekat segmen kau ni untuk bagitahu benda ni. Surprise kiranya. Okey. Alhamdulillah kak, syukur. Syukurlah kalau macam tu. Terima kasihlah dekat kak kerana kak tak berdendam dengan saya pasal apa? Pasal gambar itu. Yang buat minat tu. Buat apa nak berdendam? Tak guna berdendam sekarang ni. Tapi itulah. Tapi apa kak? Sebenarnya kau dah kena prank. kau kena prank akak sebenarnya. Akak tak backup pun kau. Akak yakan je keputusan CEO tu. kenapa? Biasa orang lepas kena prank gembira, kau sedih pula. Hello? Tidur, esok majlis perpisahan kau datang tak? Kau jangan risau lah. Kalau Surya 12 dah tak nak kau pindahlah dekat John D. Plan FM tu. Tak salah kan nak membaca berita tu, cuaca kau tak silap. Terima kasihlah kak atas cerita seram ni kak. Alah, no hal lah. Lagipun kau dah nak berhenti kan? Okey je, sama-sama. Hello? Tidur? Hello? Tidur dah tidur ke?
Yeah.